Ini proses pengeringan ya teman-teman. Ini sudah saya amplas, sudah saya kuras tensinya. Ini sudah saya lem besi. Kalau yang ini adalah tambalan pada 2016, kemudian ini 2019 ada yang bocor lagi, bolong ya. Saya tambal, kemudian yang di bagian sini juga sudah saya tambal lagi, yang di sebelah kiri yang dekat keran ya. Jadi solusinya teman-teman, kalau misalkan tangkinya bocor, tormbes, coba diamplas, kemudian bocor bensin, bocor, tambal aja pakai lem besi ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Iya, itu aja saya yang ngajarin. Saya yang ngajarin udah beres. Oke, jangan lupa di like video ya dan klik subscribe. Cukup di channel ini gratis. Pokoknya jangan khawatir kalau misalkan tangki teman-teman bocor ya. Mau diambas, mau dilem besi, udah kelar. Tinggal dijemur. Ini proses selanjutnya.